Karir adik Vanessa Angel, Mayang di dunia entertainment kian melebar. Setelah kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Mayang terjun ke dunia tarik suara. Bahkan saat acara 40 harian Vanessa Angel, Mayang dan Chika tampil bernyanyi. Diketahui Mayang dan Chika sudah mengcover beberapa lagu. Fokus menekuni bidang tarik suara, Mayang dan Chika pun kerap melakukan latihan vokal. Ternyata, Mayang dan Chika tak hanya terjun ke dunia tarik suara namun juga ke dunia akting. Beberapa waktu lalu, Mayang dan Chika mengaku sudah ditawari bermain film dan FTV. Udah ada, film kebanyakannya, kata Mayang dilansir dari YouTube Seleb Oncam News beberapa waktu lalu. Sama FTV, sahut Chika. Namun ternyata Mayang menolak tawaran bermain film tersebut lantaran Dodi Sudrajat tak memberi izin. Menurut Dodi Sudrajat, Mayang dan Chika lebih baik fokus dalam bermusik untuk saat ini. Sebenarnya Dedi belum izinin sih, fokus ke musik dulu aja biar sekolahnya gak terganggu, kata Mayang dilansir dari YouTube official Nitnot. Namun diungkapkan Mayang, dari hati kecilnya memang berkeinginan untuk terjun ke dunia akting. Kalau akting emang kita mau nyoba, ujar Mayang. Diakui Mayang jika dunia akting lebih sulit dibanding dalam bermusik. Menurut Mayang, kalau berakting harus memahami cerita dan karakter yang akan diperankan. Kalau akting agak susah kan? Alur skripnya, ceritanya, kan kita harus paham, jelasnya. Kemudian Mayang mengaku memang tidak memiliki kemampuan dalam berakting. Maka dari itu, adik Vanessa Angel ini kemungkinan akan ikut sekolah akting terlebih dahulu. Tapi, kita gak ada basic akting nih, kata Mayang. Mungkin nanti itu.